manifesto ni dia lebih kepada kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, yang pertama, rakyat akan mampu memiliki rumah dengan cara yang lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, rakyat apabila mereka memiliki rumah sendiri, jadi dia lebih boleh menumpukan kepada pekerjaan, kepada sektor ekonomi. Jadi ini akan meningkatkan produktiviti ekonomi negara. Yang ketiga, kita akan mengurangkan insiden ada hartanah yang tidak terjual, contohnya. Jadi ini akan meningkatkan ekonomi negara secara langsung. Jadi ini kita kena berterima kasihlah dengan apa yang kerajaan dah buat selama ni, Kerajaan Barisan Nasional. Dan saya yakin rakyat akan memberi mandat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk 5 tahun akan datang, dan kita akan merasa kejayaan dan peningkatan ekonomi negara.